Mobil box berisi 1.000 paket sembako, terdiri dari 1 karung beras, minyak goreng, gula, supermi, dan lainnya, dibagikan langsung kepada masyarakat yang terdampak di tengah merebaknya virus corona. Penerima bantuan diantaranya para supir angkot, driver ojol, penarik becak, dan para buruh yang menjadi korban PHK. Pemberian bantuan kepada warga di sekitar kantor Sekretariat Hiswana Migas di Medan, Sumatera Utara, adalah kegiatan sosial bertajuk Peduli Korban Bencana COVID-19 merupakan bantuan dari para relawan COVID-19, tergabung dari Himpunan Pengusaha Swasta Nasional atau Hiswana Migas Sumut. Bantuan 1.000 paket sembako para relawan COVID-19 adalah tahap awal kepada warga kurang mampu di sejumlah daerah kabupaten atau kota di Sumatera Utara, yang sangat berdampak terhadap merosotnya perekonomian warga yang semakin memburuk akibat dampak COVID-19 saat ini. Menurut Raja Sirait, selaku Ketua DPD Hiswana Migas Sumut, kegiatan sosial ini sebagai bentuk kepedulian para relawan Himpunan Pengusaha Swasta Nasional Migas guna membantu masyarakat terdampak COVID-19 dan pembagian sembako dibagikan ke masyarakat di beberapa daerah seperti Medan Labuhan Deli, Kota Siantar, dan Kota Kisaran. Sekarang kita ini ada sumbangan dari teman-teman semua, dari Hiswana Migas Sumbako, ya. Ada ini yang kita berikan ini masih sumbangan tahap pertama. Ya, tahap pertama nanti mungkin akan berlanjut tahap kedua, tahap ketiga. Yang sekarang yang kita sebarkan ini masih di kantor sekretariat, di seputaran kantor sekretariat, habis itu di tempat usaha-usaha, di sekeliling usaha, habis itu di Labuan Deli, ya, di Salah Labuan Deli, di Cantar sama di Kisaran. Tapi ini masih tahap pertama nih. Sekarang yang tahap pertama ini kita distribusikan ini 1.000, ya, yang terdiri dari beras 5 kilo, tiap paket itu ada superminya, ada minyak makannya, ada gula, ada bubuk tehnya. Usai menyalurkan 1.000 paket sembako, Ketua DPD Hiswana Migas Sumut, Raji Sirait, juga menghimbau kepada seluruh anggota Hiswana Migas agar berbagi terhadap masyarakat di sekeliling tempat usaha, sehingga dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak virus corona di bulan Ramadan saat ini. Tim Kada TV dari Medan, Sumatera Utara.